Ini merupakan rute HD pertama. Ini kereta saya taruh buat tester-tester gitu. Buat tes rutenya maksudnya. Ini Jakpo Boy Unlocker rute lama tapi masih banyak minat. Masih banyak pemainnya maksudnya tuh. Rapi banget cuy. Manggarai. Ya, Manggarai. Ini stasiun Manggarai sangat keren. Dan saya bertanya sini, kenapa ini LAA-nya tinggi banget cuy? Kok LAA-nya tinggi banget? Tidak tahu, nggak saya tahu. Mungkin referensi asli kali ya. Ini kalau asli kan masih tinggi. Ini dia bukan begitu sih. Ini ya, ini stasiun, stasiun. Ini PJL, JPL apa PJL sih? JPL Bukit Duri ya. Ini tuh ngarah ke depo tapi tidak dibuatkan. Paling nanti saya edit. Ini ya sangat bagus ceritanya bro. Mau apa lagi ya? Dari sini sih aja. Tebet, langsung Tebet. Tapi ya kok? Cuy, perasaan Tebet ini langsung di sininya dah. Enggak maju dikit baru Tebet. Ini enggak gurun nih rutenya, mantap. Rute free tapi full objek. Mantap. Mantap, bro. Reviewnya review lengkap. Cawang dan betongan juga. Bagus ya. Kembali lagi Duren Kalibata ya. Duren Kalibata dan ini pun kepanjangan sih, ini harusnya langsung di sini. Dan mana juga PJL-nya bro. Dan pasar minggu baru itu tau saya nggak ada jalur ngelirik-lirik gitu dah, tau saya lurus dah. Cuma mungkin karena kurangnya referensi ya, kayak mungkin karena kurangnya referensi atau apa, jadi tapi belakang ini juga namanya kita sering ini. Pasti ada kelebihan dan kekurangan ya.
pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oh, misdep. Oh, atapnya misdep. Atapnya misdep. Ini atapnya bayi Rusia deh. Sebenarnya bayi Rusia tuh apa sih? KB gitu. Itu sebenarnya apa sih? Saya penasaran dari mana objek bayi Rusia ini tiba-tiba dipakai di YouTube Indonesia. Sama juga Nextagon platform itu yang buat saya bingung. Nextagon platform itu sekarang tuh sering dipakai di rute-rute terjun simulator. Nextagon platform itu asalnya dari mana sampai-sampai ada Nextagon platform itu jadi populer gitu peronnya? Apa dia convert dari PC? I don't know. Saya tidak tahu. Ini aja sih intinya ya. Untuk stasiunnya agak monoton karena sama-sama dulu ya, mungkin bangunan asli itu belum ada. Bukan ini kalau nggak salah itu tahun 2017, itu kan belum ada tuh kayak stasiun-stasiun berpatu gitu, kayak stasiun Pasar Minggu kan belum ada yang buat. Kalau sekarang kan ada, kalau sekarang mah buat rute Jakbo mah gampang, support banyak kreator itu. Kan banyak kreator ini tuh, misalnya kayak BCR. BCR tuh paling banyak tuh, stasiun-stasiun tuh banyaknya tuh dari BCR itu. Bener, dari BCR itu banyak banget. Dia ada stasiun Nambo, ada stasiun Cibinong, ada stasiun Citayam. Banyak dah. Saya gak bisa sebut satu-satu. Iya wajar sih, tapi keren loh, MSI ini udah dari dulu ada. Dan kenapa saya suka rute rumahnya by MSA? Karena apa sih namanya? Rumahnya tuh gede-gede gitu. Nih, gini nih. Rumahnya tuh gede-gede, cuy. Maksudnya rumahnya gede-gede itu bangun kesan agak lebih besar. Kita rasa di sampai di Pekanbaru nih. Nih, reviewnya. Ini. Peron 1, peron 2, peron 3. Ini sih tapi saya 8 menit. Oke. Mau sampai di Depok. Bagus sih juga ya. Walaupun itu lama pun. Outbook God. Ini apa woi, nyepam woi, nyepam SBGG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 
mungkin dia belajar buat wrestling jurus. Apakah saya tidak tahu? Apakah dia baru belajar buat wrestling jurus? Saya tidak tahu. I don't know. Ini lagi ya. Tapi keren loh. Uta free tapi nggak gurun. Dan ini pun rutenya udah lama. Ini membuat rute ini tuh sekarang masih banyak diminati. Jadinya ini tuh gak guna sama sekali cuy. Ya mungkin bangunan sasinya aja yang agak kesan agak monoton. Lagi ini udah bodong nih, bodong gede. Terus lagi lembut dan Bogor dan selesai dari sini. Oke, maaf kalau nge-lag karena HP saya RAM 2 GB, internal storage-nya cuma 16 GB guys. Satu lagi, ih parah tuh RAM 3 GB. Aduh, bisa buka HP. Nah, nih. Ini kalau nggak salah ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Kalau nggak salah ini tempat 8512F kecelakaan. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Ini kalau nggak salah 1 PJL sebelum stasiun Bogor. Iya, pikir saya begitu deh. 1 PJL sebelum stasiun Bogor. Sebenarnya bedanya PJL sama JPL tuh apa?
yang bisa, yang tahu gitu, kalau jelaskan di komentar ya, bedanya JPL sama PJL itu apa sih? Ini ada kereta KRLI. Nah, ini Pasar Anyar. Ih, ini masih Pasar Anyar ya? Setahu saya namanya Pasar Anyar. Ini sekali lagi kalau saya masuk kesalahan, tolong dikoreksi. Nah, ini saya punya Ons Aereo Static by BTR. Ini keretanya free, bisa di-download di webnya. Webnya maksudnya Facebooknya. By BTR ya. Ini bagus lah keretanya, ekonomi rails. Nah, sampailah kita di stasiun Bogor. Sini ada Tokyo, Tokyo-nya FRC. FRC ini ya. Terus di sini ada TM6000-nya IRC dan buat rute ini nih sangat kreatif karena masih bisa mengandalkan objek bawaan frame. Objek bawaan game. Terkesek. Dengar orang ngomong deh. Nah ini cuy nih. Ini Easter egg di TS. Ini cuy. House brick unit. Nih, denger enggak? Au. Nah, denger enggak, cuy? Nih. Tuh, itu tuh. Dengar enggak? Sumpah cuy, ini tuh Easter egg loh. House brick unit nih sengaja saya taruh di sini. Buat saya nunjukin, takutnya saya lupa nunjukin Easter egg. Itu salah satu Easter egg TS yang kalau misalnya kalian enggak tahu ya udah. Kalau kalian enggak tahu itu semacam Easter egg di TS. Nama rumahnya House Brick Unit itu suaranya suara apa? Setahu saya cuma suara oh no. Oh. Suara apa cuy? Sumpah baru dengar tahu setelah saya cek-cek di Facebook. Saya kan lihat Facebooknya NTD Nusantara Trades Developer. Ini adalah satu Easter egg. Dan ada juga sih Easter egg lain yaitu kembali jadi masih Easter egg ya. Ya enggak apa-apa deh. Satu aja ya. Satu Easter egg lain itu adalah SW7 Burlington. Lokomotif SW7 Burlington yang katanya itu enggak tahu kenapa bisa nyasar di TSA. Padahal aslinya SW7 Burlington itu enggak ada di TSA. Aslinya tuh enggak ada. SW7 Burlington tuh emang hasil mengenai lokomotif SW7 Burlington yang itu apa sih namanya videonya itu kekat. Jadi nggak tahu kenapa videonya kekat pas lagi memberitahu SW7 Burlington kekat videonya dan endingnya juga nggak ada. Nah, jadi mengenai lokomotif SW7 itu. Lokomotif itu sebenarnya kalau kalian pemain TS jadul, kalau misalnya pemain TS yang TS 2009 atau TS 2010, 11 dan 12 pasti kalian tahu itu lokomotif. Itu lokomotifnya emang enggak tahu kenapa bisa kesasar di TSA. Tapi itu emang benar itu ada lokomotif SW7 Burlington. Enggak tahu sih mungkin nyasar ke TSA atau mungkin developernya tidak sengaja, mungkin aslinya tuh atau mungkin itu emang disematkan jadi Easter gitu biar orang penasaran gitu. Saya juga kurang tahu lokomotif SW7-nya itu. Soalnya saya juga enggak begitu ngerti sih. Nah, mungkin segitu aja untuk video cara memasang rute Jakbo untuk game Train Simulator Android. Video berikutnya yang akan dibuat adalah video cara memasang rute Bogor Sukabumi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, dan ini add-onnya adalah JR103-nya ATC Free Version. Ini yang Keimei Edit ATC. Keimei ini DLS ya. Ini
HD banget cuy. HD nih. Ada penumpang lagi. Buka lagi pintunya. Mungkin reviewnya kapan-kapan ya, saya review add-on ini. Jadi ini add-on emang langka banget karena webnya ATC udah tutup, udah nggak bisa diakses lagi. Yep, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.